Hadirin dan para undangan sekalian yang saya hormati. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat menyaksikan acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu IKP oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Ini adalah merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kerawanan di dalam pilkada yang akan datang, dan kalau bahasa agamanya itu dalam rangka darul mafasid, menolak kerusakan, pelanggaran yang terjadi. Indonesia sendiri adalah merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, di samping Amerika Serikat dan India. Wajah demokrasi di Indonesia dapat terlihat dari suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota tahun 2019. Indonesia juga sukses menyelenggarakan pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu bukanlah tujuan dalam demokrasi, melainkan hanya sebuah proses. Sedangkan tujuan hakiki dari pemilu adalah mensejahterakan rakyat dan memajukan negara. Oleh karena itu, pemilu jangan menjadi sumber perpecahan dan melahirkan permusuhan dan membuat suasana tidak kondusif, bahkan membuat adanya persengketaan dan permusuhan di antara sesama kita. Saya sering mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang harus dihormati. Kalau agama mengatakan itu, bahkan perbedaan agama juga, kita tidak boleh saling bermusuhan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang penting adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depannya. Menciptakan pemilu yang kondusif akan melahirkan pemimpin yang demokratis, jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pelaksanaan pemilu di negeri ini tentunya banyak mengalami tantangan. Namun demikian, jangan sampai dikompromikan dengan proses-proses prosedural dan praktek-praktek yang mencederai pencapaian tujuan demokrasi itu. Jangan sampai pemilu ini dicederai dengan seperti yang tadi dijelaskan, adanya money politik, atau bahasa anak-anak bilang itu jangan ada NPWP. NPWP itu apa? Nomor piro, wani piro. Jangan ada ujaran kebencian. Jangan ada hoax di antara kita. Baik, Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan melangsungkan prosesi peluncuran Indeks Kerawanan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Dan inilah saatnya untuk prosesi peluncuran Indeks Kerawanan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.
20. Kita hitung mundur bersama-sama untuk pemukulan kentongan ini, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, kita beri tepuk.